Dihormati Bapak Wali Kota Pak Gibran, saya didampingi Pak Menteri, kemudian Ketua Komisi 11, kemudian dari Komisi 8 Pak Aceh, Komisi 4 Pak Pangga, Komisi Kuning Pak Dwi. Jadi siang hari ini kami bersilaturahmi untuk membicarakan berbagai hal termasuk terkait dengan penanganan COVID di Solo, dan pada kesempatan ini juga kami memberikan bantuan berupa oksigen konsentrator ada 100, kemudian bantuan paket sembako ada 10.000 paket, tapi yang baru disiapin akan mendata dari 300 yang dibawa ke sini. Kemudian telur 500 kilo, daging ayam frozen 500 kilo, dan juga 10.000 masker. Tadi sudah disampaikan Pak Wali terkait dengan harapan daripada Kota Solo terkait dengan PPKM dan juga bagaimana menyeimbangkan gas dan rem, dan alhamdulillah di Solo sudah landai dan kita berharap ini bisa terus berjalan. Terima kasih, silakan Pak Wali. Adap tadi Mas. Tadi Mas Gibran. Senyum. Tadi Mas Gibran. Senyum. Senyum. Ini satu lagi kita kasih juga.